teman-teman, balik lagi di Rumah Mainan Indonesia. Di video kali ini, aku mau memasak nugget untuk sarapan. Kalau kalian penasaran dengan ceritanya, tonton video ini sampai akhir ya teman-teman. Jadi di pagi hari ini, sebelum aku beraktivitas, aku mau sarapan dulu teman-teman. Oh gitu. Karena ibuku tidak masak, jadi aku mau masak nugget saja. Oke, pertama-tama aku mau nyalahin kompornya dulu. Setelah itu kita kasih minyak secukupnya ya teman-teman. Nah, kalau sudah diisi minyak, dan langsung saja kita taruh nuggetnya di dalam penggorengannya. Nah, kalau nuggetnya sudah berubah warna seperti kecoklatan, itu tandanya sudah matang ya teman-teman. Oke. Wanginya harum sekali teman-teman. Yummy. Dan langsung saja aku mau makan nuggetnya ya teman-teman. Hop. Nyum 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 nyum. Terima kasih ya teman-teman sudah menemani aku menggoreng nugget untuk sarapan pagiku.
Oh iya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe di video ini. Sekian dulu ya video dari aku, dan nantikan terus video-videoku selanjutnya ya teman-teman. Oke,